Halo. Salam dalam kasih Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Renungan harian kita pada hari ini bahannya terambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan dulu ya. Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, "Saudara, pinjamkanlah kepadaku tiga roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya." Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku. Pintu sudah ditutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara." Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun, karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Demikian bacaan kita pada saat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita ini, pasti kita pernah yang namanya meminta. Tetapi meminta itu kepada siapa? Kalau kepada orang yang tidak terlalu kita kenal, apalagi kalau yang tidak kita kenal, mungkin kita merasa malu, sungkan, bahkan takut. Tetapi kepada orang yang sangat kita kenal, atau orang itu bahkan... Orang tua kita sendiri mungkin perasaan malu, sungkan, takut itu tidak ada karena kita yakin orang yang sangat kita kenal itu, apalagi kalau itu orang tua kita, mungkin dia tahu kebutuhan kita, dia tahu tanggung jawabnya. Itu yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita alami. Tergantung kita kenal atau tidak kenal terhadap orang yang kita minta itu. Nah, bacaan kita tadi dari Lukas pasal 11 ayat 5 sampai 8 ada dalam konteks Tuhan Yesus yang mengajar berdoa. Tuhan yang Tuhan Yesus mengajar kita untuk dengan penuh keberanian meminta kepada Dia, tetapi satu hal yang paling penting yang tidak boleh kita lupakan adalah, kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, maka hal yang penting diperhatikan adalah hubungan antara yang minta dan yang dimintai. Adalah hubungan antara bapak dan anak, seorang anak kepada bapaknya. Ya, mestinya sih tidak perlu malu, sungkan, takut ketika meminta sesuatu kepada bapaknya. Apalagi kalau seorang bapak itu tahu tanggung jawabnya. Tahu, memang itu kebutuhan anaknya. Pasti dia akan memberikan apa yang diminta oleh anak-anaknya itu. Nah, konteks seperti inilah yang kadang-kadang dilupakan orang Kristen ketika berdoa. Orang Kristen seakan-akan menganggap bahwa pokoknya minta aja kepada Allah, pasti nanti Allah akan jawab. Tetapi orang Kristen lupa satu hal, yaitu bagaimana hubungan dia dengan Allah. Apakah hubungannya adalah sebaik hubungan anak kepada bapaknya? Kita boleh yakin, saudara, kalau hubungan kita dengan Allah itu sebaik hubungan seorang anak kepada bapaknya. Maka, bapak kita yang di sorga itu pasti mau mendengarkan doa-doa kita. Dan karena tanggung jawabnya dan karena tahu kebutuhan anak-anaknya, maka Allah akan mengabulkan doa-doanya. Itulah konteks ayat kita. Lukas pasal 11 ayat 5 sampai yang ke-8. Semoga Saudara-saudara semua, Bapak Ibu berusaha terus untuk memperbaiki hubungan yang baik dengan Bapak kita yang di sorga itu. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Amin.